Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jim, perwakilan dari kelompok Jimmy. Hari ini kita akan unboxing monopoli Indonesia, edisi Indonesia. Nah, sebenarnya ada dua tipe monopoli. Yang pertama itu yang kredit, yang kedua yang monopoli yang pakai uang ini, uang beneran. Ya tapi yang ini aja lah, lebih murah. Ya kita buka. Ya. Yuk. Sekalian nanti kita mainin dan kita apa tuh jelaskan aturannya mainnya. Jadi kita buka unboxing. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jim Johari Muhammad dan hari ini kita akan memainkan Monopoly edisi Indonesia. Nah, sebelum kita memainkan Monopoly ini, mari kita buka kotaknya terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya ini kalau misalnya kalian beli yang lebih baru ini akan lebih rapi, ada kayak kotak bungkusnya gitu buat nyimpen kartu, buat nyimpen uang dan nyimpen kartu. Tapi sayangnya ini udah lama. Nah, lihat aja dari ininya, bungkusnya. Ya, jadi di ya seadanya aja buat buat syuting hari ini. Yang kita akan dapatkan adalah pertama adalah uang dulu. Nah, uang sekitar ada 5, ada banyak lah, ada yang warna putih 1, yang warna pink 5, lalu yang warna biru 10 nominalnya jumlahnya, dan lalu yang hijau ini 20, yang kun yang ungu ini 50, lalu yang kertas yang 100 ini berwarna kekuning-kuningan, dan yang 500 ini yang nominal yang paling besar adalah yang nominal yang paling besar ini warnanya ke merah, orange merah. Nah, lalu kartu yang terdapat di Monopoly ini ada ya kartu kota. Kalau misalnya kita main apa tuh main Monopoly pasti ada nih jalan ini Braga, jalan Merdeka. Nah, ini seperti kartu sertifikat tanah gitu. Nah, jadi ya itu buat fungsinya tuh ada ini, ada harga jualnya nanti dijelasin di dalam permainannya. Lalu ada kartu dana biru dan ada kartu dana yang orange. Nah, ini saya masih belum tahu bedanya apa. Ya pasti setiap ininya ada berbeda-beda. Setiap kartu memiliki surprise yang berbeda-beda. Lalu ada yang ketiga adalah ini nih. Yang ketiga tentu dadu. Tanpa dadu kita gimana caranya mau memainkan ini? Ada dadu merah ini yang saya sendiri nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Lalu ada rumah-rumahan ini, yang hijau ini tuh untuk rumah kecil, lalu sedangkan yang ini tuh ya, kalau saya bilang itu hotel. Setingkat sama hotel. Ini sebenarnya ada kartu, ada pemain, ada bidak kalau dicatur, tapi nggak tahu namanya apa. Ini ada pemain gitu ya, sebenarnya ada berapa ya, 8 atau 7 lah, cuma karena karena kita sering main Monopoly ini dan suka berantakin, malas diberesinnya, jadi ya banyak yang hilang gitu. Nah, mungkin nah ini nih contohnya. Nah, mungkin itu doang kalau misalnya untuk perkenalan dan alat yang bisa kita mainkan di sini. Ya. Pertama, letakkan papan permainan. Kedua, setiap pemain mengambil karakter masing-masing. Ketiga, setiap pemain melakukan home pimpa untuk menentukan giliran. Home pimpa layung gambreng. Satu. Hanif menjadi pemain giliran pertama. Jim menjadi pemain giliran kedua dan Iban menjadi pemain giliran ketiga. Permainan dimulai dengan pemain pertama mengocok dadu.
persiapan. Papan persiapan di, persiapan. Pada bagian ini papan permainan diletakkan. Kartu dana. Persiapan. Pada bagian ini papan permainan diletakkan. Kartu dana umum dan kartu kesempatan. Tiap pemain mula-mula diberi uang seharga $1,500. Permainan dimulai dari petak start. Setelah itu, karakter-karakter permainan dijalankan bergiliran sesuai angka dadu ke petak menurut angka anak panah. Pemain giliran pertama dipersilakan mengocok dadu. 6. Pemain giliran kedua diharap untuk mengocok dadunya kembali. Delapan. Pemain giliran kedua diharap untuk membeli tanah tersebut. Itu yang batak aja, batak keberatan nggak seimbang. Iya. Lu rekam ban ini ban? Iya rekam. Karena tadi VO doang kan. Karena kan biar kelihatan. Aku prosedur. Hitam hitam putih putih ya. Prosedur. Mau putih atau hitam? Aku mau sama Ji. Ya elah. Balah yoga. Aduh. Azal pakai lupa. Oke. Go. Contohin gagal. Go. Tiga kali aduh buat kesempatan. Jangan pakai dia, pakai ini. Azal. Go. Thank you.
cut. 3 udah. Iya. Sabar. Bentar, Jim, baru ditekan. Eh, cepet. Bantuin nih. Awas. Cepetan, Dan, Jim. Goblok itu banget. Oh no. Ayo cepetan. Nah, gua dekat-dekat kucing. Dari jauh lah. 1 2 3. Eh, bener. Lempar azar semua, lempar. Sak, wah, sak target. Iya. Wah.